Yo Legends, balik lagi di channel kesayangan kalian semua, tempatnya pesulap profesional duduk nongkrong sambil ngobrolin sulap. Seperti biasa, Rinku udah balik lagi ke harapan kalian semua. Hari ini dengan obat ganteng terbaru, kita bakal belajar teknik manipulasi legendaris, namanya adalah The Split Fan Production. Mungkin kalian semua nggak pernah dengar namanya, tapi gue cukup yakin kalian semua pasti pernah ngeliat magician di atas panggung keluarin kartu nggak berhenti-berhenti, and then pada momen klimaksnya nih, magician itu keluarin kipas kartu. Dan kipas kartunya juga lagi-lagi nggak berhenti-berhenti. Dan gue janji nih, kalau kalian semua dengerin apa yang bakal gue sampaikan selama beberapa menit ke depan, kalian pasti bakal bisa ngelakuin apa yang barusan gue lakuin. Jangan kemana-mana, di sini aja. Video ini mengandung banyak sekali teknik yang udah pernah gue bahas sebelumnya di channel YouTube gue. Kalau kalian lupa atau kalian belum nonton, ntar sepanjang video nih, gue bakal taruh thumbnailnya sebelah sini. Nanti kalian tinggal cari thumbnail seperti ini di dalam channel YouTube gue. Atau kalian bisa cek link di bawah di description. Seperti biasa, ini semua tujuannya supaya kalian semua belajarnya jauh lebih mantap lagi. Ada dua teknik dasar yang kalian harus bisa. Split fan artinya kipas yang terbelah. Nah, ini berarti kalian harus bisa membuat kipas. Gue bakal kasih lihat ke kalian dasarnya dulu. Ambil satu pak kartu, belah kartunya kurang lebih 13 lembar seperti ini. Telunjuk di atas, kelingking di bawah, jempol nyentuh pojokan seperti ini, and then jempol bakal seret kartunya ke atas, ya kan? Telunjuk dan kelingking minggir, right? And then empat jari di belakang nih bakal tarik kartunya seperti ini, ya kan? Maaf kalau pelan agak susah, tapi kurang lebih seperti itu dasarnya. Ini udah pernah gue bahas di video lama gue. Nah, jadi kalau kalian pengen nonton atau belum nonton, ntar gue bakal taruh kartunya di sebelah sini, silahkan kalian tonton. Teknik kedua yang kalian harus bisa adalah the back palm, ya kan? Biar gue ingetin ke kalian semua sekali lagi, gue yakin ini kalian semua udah pasti bisa, ya kan? Tapi biar gue ingetin ke kalian semua sekali lagi, back palm adalah teknik untuk menghilangkan kartu dan memunculkan kartu seperti ini. Esensinya adalah kartu selembar lu bawa ke belakang tangan lu, and then lu bawa lagi ke depan, just like that, ya kan? Ke belakang dan ke depan, just like that. Lagi-lagi teknik ini udah pernah gue bahas di channel YouTube gue. Ntar gue bakal taruh kartunya di sebelah sini, silahkan kalian tonton. Kalau kalian udah bisa kedua teknik itu, sekarang kita masuk ke fase berikutnya. Perhatikan baik-baik, siapin satu lembar kartu. Kalau kalian nggak punya kartu bicycle, bisa pakai kartu warung, nggak ada masalah. Nggak punya kartu di rumah, pakai kartu nama. Yang penting kalian nonton sambil coba, ya kan? Nah, jadi gini, langkah pertama kalian adalah kalian harus belajar pantomimnya. Kamera munduran dikit, gue pengen kalian semua belajar teknik yang satu ini. Ambil satu kartu, ya kan? Kalian pura-pura buang ke dalam tong, right? Keluarin tangan dari tong, ya kan? Pastiin penonton bisa ngeliat kalau tangan kalian kosong, and then kalian munculin lagi dari udara, just like that, ya kan? Lagi-lagi, ngelakuin hal yang sama. Pura-pura buang ke dalam tong, right? Ngambil lagi dari udara, and then buang lagi ke dalam tong, keluarin tangan dari tong, munculin lagi, dan seterusnya, ya kan? Kamera deketan, biar gue jelasin sedikit tekniknya ke kalian semua. Yang terjadi adalah, gue akan back palm kartunya, gue akan hilangin ke belakang kartunya, tapi seakan-akan tangan gue itu ngebuang kartunya ke dalam tong, just like that, right? Dari sini nih, gue pura-pura ngeliat ada kartu lagi di udara, lagi-lagi pantomim itu penting. Oh, ada kartu nih di udara. Munculin lagi, right? And then lagi-lagi buang lagi kartunya ke dalam tong perlahan-lahan, just like that, ya kan? Nah, kalau kalian udah lancar ngelakuin ini, sekarang kita naik level sedikit. Kita pakai dua kartu. Dua kartu agak-agak tricky, agak-agak susah, tapi kalian pasti bisa. Perhatikan baik-baik, siapin dua kartu di tangan kalian. Yang akan kalian lakukan adalah, kalian akan bikin dua kartu ini mekar seperti ini, ya. Jadi dari posisi ini, bikin dua kartu ini mekar, just like that. Abis itu kita akan belajar ngerapiin dua kartu ini untuk dimasukin ke back palm, ya. Nah, jadi caranya seperti ini nih. Telunjuk dan kelingking mekar seperti ini, ya. Abis itu kita jaga sisi kartunya seperti ini, jempol bantu ngerapiin dari bawah, and then kita buang ke belakang, just like that, right? Lagi-lagi kalau kalian pengen keluarin, tekuk empat jari ini, tekuk empat jari ini, grab seperti ini, right? And then dibuka kartunya seperti ini, ya. Kita buang, lagi-lagi gimana caranya? Telunjuk dan kelingking jaga sisi kartunya, jempol ngerapin sisi sebelah sini, ya, buat bikin ini semua rapi, and then buang ke dalam tong, just like that, ya kan? Latihan ini berkali-kali, dan ingat, tangan kalian harus stabil, ya, eksekusi kalian harus stabil, nggak boleh nyangkut-nyangkut, ya kan? Nah, jadi kamera mundur, biar gua kasih lihat, gua bikin kipas, ya, kipas dengan dua kartu, bikin kipas, rapiin, buang. Produksi dua kartu, rapiin, buang. Produksi dua kartu, rapiin, buang. Stabilkan semua gerakan
kalian. Gue potong dulu video di sini karena di versi asli dari video ini, yang berikutnya gue ajarin ke kalian adalah bagaimana caranya melatih ngebuang 2 kartu ke dalam tong, 3 kartu ke dalam tong, 4 kartu ke dalam tong. Nah, daripada gue ngabisin waktu kalian dengan repetisi seperti itu, gimana kalau kita manfaatin waktu ini untuk belajar sesuatu yang baru. Kita tahu di dalam dunia manipulasi itu ada banyak sekali teknik yang terlibat, ya kan? Ada orang main manipulasi kartu dengan bantuan kain, ada juga orang yang suka pantul-pantulin kartu di lantai, dan ada juga yang bisa nunjukin tangan depan belakang kosong, right? And then kartunya muncul dari tangan yang kelihatannya kosong. Dan itu yang bakal kita pelajari hari ini. Perhatikan baik-baik, siapin satu lembar kartu. Kita akan mulai dengan satu lembar dulu. Jepit kartunya di bagian depan telapak tangan, telunjuk dan jari tengah di sini, kelingking dan jari manis di sebelah sini, ya. Jadi ini adalah posisi kita, jaga tangannya supaya selurus mungkin. Gua bakal asumsi penonton ada di sebelah situ, kamera ngelihat dari belakang, ya. Perhatikan baik-baik, gua bakal tunjukin tangan gua kosong, telapak tangan kosong, punggung tangan kosong seperti ini, ya. Abis itu gua bakal masukin jari gua, ya, perlahan-lahan gua bakal masukin jari gua ke sebelah sini, and then gua bakal terusin, dan gua bakal masuk ke dalam posisi back palm seperti ini, dan tanpa putus nih tangan gue langsung nge-wave seperti ini, tunjukin tangan sebelah sini kosong, right? Ingat ini harus dari atas panggung, ya kan? Dan kalau kalian lihat pinggir putih seperti ini, ingat itulah sebabnya kenapa di dalam dunia manipulasi kartu B adalah kartu yang menjadi pilihan para magician, bukan bicycle, ya kan? Bicycle hanya untuk tujuan pengajaran aja. Tunjukin tangan ini kosong, and then lihat ke udara, munculin kartunya just like that. Sekali lagi, jepit kartunya di depan seperti ini, posisi telunjuk dan jari tengah, kelingking dan jari manis, telapak tangan kosong, punggung tangan kosong, masukin kartunya ke dalam back palm tangan kiri kita, and then tanpa putus, gosok tangannya, lihat ke udara, and then produksi kartunya. Karena kalian semua udah mengerti dengan teknik dasarnya, tugas kalian sekarang adalah menstabilkan semua eksekusi kalian. Dan ingat, semuanya harus stabil dan konsisten. Bicara tentang stabil, gue pengen perkenalin ke kalian semua dengan produk terbaru dari Brika. Namanya adalah Brika B-Steady Pro 2023 yang masih mempertahankan bentuk klasiknya yang sangat diminati oleh kalian semua, menjadikan ini sebagai best seller gimbal di Indonesia sejak awal peluncurannya di tahun 2019. Biar gue kasih tau ke kalian semua fitur apa aja yang gue suka dari produk terbaru ini. Jadi produk ini punya yang namanya 3-axis stabilizer. Ada 3, apa aja tuh? Yang pertama, untuk panning dia bisa 600 derajat, untuk tilting 320 derajat, dan untuk rolling bisa 320 derajat juga. Ini belum ditambah dengan fasilitas inception mode. Nah, jadi nanti di aplikasi Brika ada yang namanya inception mode, itu bisa 2 kali putaran, dan pastinya ini tidak ada di produk lain. Semua kontrolnya itu ada di joystick yang satu ini. Kalau gue pengen puter deh, ya, kamera gue tinggal geser ke samping, lihat bagaimana semuanya berputar. Kalau gue pengen naikin kamera gue tinggal tekan seperti ini, kamera yang ngadap ke atas. Gue pengen turunin, ya kan, gue tinggal tekan ke bawah lewat joystick ini. Dan gue kalau pengen kembaliin dia ke posisi semula, di belakang ada tombol, tinggal tekan 2 kali aja nih, pep pep. Lihat gak tuh bagaimana dia kembali ke posisi semula. Lagi yang gue demen dari produk Brika, sekarang Brika punya fitur quick roll. Nah, ini berarti kalian bisa shot dari mode vertikal ke mode horizontal. Nah, biar gue kasih lihat ke kalian semua perbedaan hasil shotnya. Shot pertama adalah shot yang gue gunakan tanpa menggunakan produk Brika. Kalian bisa ngeliat bagaimana gambarnya itu shaky. Dan shot kedua adalah shot yang gue buat dengan produk Brika. Kalian bisa ngeliat seberapa stabilnya hasil shot gua. Dan Brika juga memberikan jaminan after sale service yang terpercaya sejak tahun 1995. Nah, pokoknya kalau kalian pengen produk berkualitas seperti Brika B-Steady Pro 2023, langsung cek link di bawah di description. Anyway, ayo kita lanjutin konten kita. Salah satu strategi yang biasa digunakan oleh magician adalah mereka biasanya menggunakan kartu-kartu yang udah bekas, ya, untuk latihan manipulasi kartu, ya kan? Nah, tapi kelemahan dari kartu-kartu bekas adalah kartu-kartu bekas cenderung udah nggak begitu enak untuk dibuat kipas. Nah, jadi salah satu saran dari gua adalah jangan lupa selalu gunakan bedak untuk kartu di dalam setiap latihan manipulasi kalian. Nah, kalau kalian butuh bedak ini, ntar gua bakal taruh link di bawah di description seperti biasa. Harganya 3M, murah meriah mencret. Ambil 2 lembar kartu, kita cobain bareng-bareng. Pegang 2 lembar kartu dalam formasi kipas seperti ini, ya kan? Dan kalian akan memfokuskan perhatian kalian dengan kartu yang ada di paling belakang. Nah, jadi misalnya gue kasih contoh nih. Kalau gue lagi ngeliat kartu gue seperti ini nih, kartu paling belakang sekarang adalah kartu 2 keriting. Kartu itu yang akan menjadi fokus perhatian gue. Perhatikan baik-baik. Gue bakal taruh kelingking gue di bawah kartu 2 keriting ini. Dan gue bakal taruh telunjuk gue tepat di atas kartu 2 keriting ini. And then gue bakal cengkram itu kartu tuh.
ya kan? Dan yang bakal gue lakuin adalah gue bakal ngelurusin semua jari gue, ngebawa kartu dua keritingnya ke belakang, ya kan? Menyisakan kartu jack ketupat di bagian telapak tangan gue. And then yang bakal gue lakuin adalah gue bakal ngebuang kartu jack ketupatnya ke tong gue seperti ini. And then gue bakal produksi kartu dua keritingnya. Sekali lagi, ya kan? Gue tahu ini kelihatannya banyak untuk diproses, tapi percaya sama gue. Kalau lu cobain sambil nonton ini nih, pasti bisa. Pegang dua kartu seperti ini. Kelingking jaga di bawah, telunjuk jaga di atas seperti ini. Tekuk tangannya, cengkram kartunya, tapi jangan sampai lecek, ya kan? Cengkram kira-kira aja. Lurusin semua jari lu, ngebawa dua keritingnya ke belakang punggung tangan lu. Menyisakan kartu jack ketupat di bagian telapak tangan lu seperti ini. Yang lu harus lakuin adalah, lu tinggal buang kartu jack ketupatnya, bam, and then lu tinggal munculin lagi kartunya, just like that, ya kan? Simple, tapi mematikan. Sekali lagi, kalau kalian udah lancar, kita naik level dikit. Kita naik level dengan 3 lembar kartu. Perhatikan baik-baik, lagi-lagi pegang 3 lembar kartu itu dengan posisi kipas seperti ini. Fokus tetap ada di kartu paling belakang. Di sini 7 skop, ya kan? Perhatikan baik-baik, kelingking jaga di paling bawah. Telunjuk jaga di atas seperti ini, ya. Bawa ke belakang, lurusin jarinya. Bawa kartu 7 skopnya ke belakang seperti ini. 7 skop bukan? 7 skop kan? Abis itu, buang 2 kartu ke dalam tong. Just like that. Ada 1 kartu jadi ekstra. Lu tinggal munculin lagi, bam, just like that, ya kan? Cobain sambil nonton, gua harus tekankan berkali-kali. Kalau lu cuma nonton doang, gak bakal bisa-bisa. Kalau kalian udah bisa, kita naik level sedikit. Nah, naik levelnya di mana nih? Kali ini agak beda. Tadi kan gua ngajarin lu buat nyimpen satu kartu tuh. Sekarang, kita nyimpen lebih dari satu kartu. Ini sedikit lebih tricky, sedikit lebih susah, tapi kalian pasti bisa. 3 lembar kartu, perhatikan baik-baik. Pegang dalam formasi kipas seperti ini. Kali ini, kita akan fokus dengan 2 lembar yang paling belakang. Perhatikan baik-baik, kelingking jaga di bawah, ya. Telunjuk jaga di atas, ya. Lihat gak tuh, bagaimana dengan gue menjaga 2 kartu ini nih, otomatis kartu ini nih, 2 kartu ini hampir rapi, ya kan? Nah, abis itu nih, gue bakal pakai bagian heel tangan gue, ya, pangkal jempol gue untuk ngerapin kartunya. And then gue bakal lurusin jari gue, ngebawa 2 kartu sekaligus ke belakang, and then gue ngebuang kartu 2 keritingnya, just like that. Lurusin lagi, bikin kipas seperti ini. Kamera kesini deketan, lagi-lagi fokus di kartu yang ada di paling belakang. Lurusin jarinya, ngebawa itu kartu ke paling belakang. Buang kartu jack ketupatnya, just like that. And then lu produksi lagi. Ya kan, kalau lu udah lancar dengan 3 lembar kartu, jangan ragu untuk coba dengan 4 lembar kartu. Kalau 4 lembar kartu sama aja, perhatikan baik-baik. Buka, simpen 3 lembar paling belakang, ya kan? Buang ke dalam tong, lurusin, bikin kipas, simpen 2 lembar paling belakang, buang jack ketupatnya, produksi 2 lembar kartu, simpen as hatinya ke belakang, buang 2 keritingnya, and then kartu terakhir. Dan seterusnya, kalau kalian udah lancar dengan 4 kartu, lanjutin dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kalian semua udah lumayan lancar melatih tangan kanan kalian, jangan lupa untuk melatih tangan kiri kalian. Ingat, yang kalian pelajari hari ini, meskipun kelihatannya sulit, percaya nggak percaya, ini adalah dasar dari The Split Fan Production. Kedepannya kalau kalian ngelakuin ini di atas panggung, bisa jadi variasi yang akan kalian lakukan pun berbeda. Nah, makanya saran dari gua, alangkah lebih baiknya kalau kalian bisa ngelatih kiri dan kanan kalian supaya keduanya seimbang. Sekarang saatnya kita naik level sedikit. Di sini gue punya setumpuk kartu. Jumlah kartu yang ada di tangan gue adalah 9 lembar. Kenapa 9 lembar? Karena ini adalah jumlah yang menurut gue paling ideal bagi kalian yang baru mulai belajar Split Fan Production. Yang akan penonton kalian lihat adalah pesulap di atas panggung munculin kartu just like that. And then, ya kan, kartunya dibuang ke dalam tong, penonton dengan jelas bisa ngeliat kartunya masuk ke dalam tong, and then pesulapnya munculin lagi kipas, just like that. Ini namanya adalah The Split Fan Production. Dan gue bakal ajarin kalian semua bagaimana caranya melakukan The Split Fan Production dengan baik dan benar. Di sini aja. Kartu yang akan gue gunakan adalah kartu B standar kasino internasional. Kartu B ini sangat terkenal di kalangan pemain manipulasi sebagai kartu yang jauh lebih tahan lama dari kartu bicycle dan kartu yang jauh lebih fleksibel dari kartu bicycle. Perhatikan baik-baik, B yang gue gunakan adalah B warna biru. Kenapa? Karena latar belakang gue hari ini adalah warna yang agak sedikit gelap. B ini datang dengan dua warna, merah itu lebih nyaru dengan warna kulit kita, biru lebih nyaru dengan latar belakang yang gelap seperti ini. Untuk belajar split fan,
yang akan kalian lakukan adalah kalian ambil kira-kira sekitar 10 lembar, ini kayaknya 15 lembar deh, gue hitungin buat kalian semua nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah jadi gini, kira-kira ada 15 lembar kartu di tangan gue ya. Yang akan kalian lakukan adalah kelingking di bawah, telunjuk di atas seperti ini ya. Kalian akan belajar untuk membuat kipas. Jempol akan nyamperin pojokan yang paling dekat dengan kelingking, ya kan? Jempol akan tekan. Begitu gue mulai bikin kipas, telunjuk dan kelingking akan minggir, right? And then kipas itu akan terbentuk, ya kan? Ini adalah contoh yang kurang bagus ya. Kipasnya agak bantet dikit, ya kan? Sengaja, ya kan? Karena untuk melihat sesuatu yang bagus harus ngelihat sesuatu yang jelek dulu, ya kan? Nah itu tadi yang kurang bagus. Yang bagus itu kurang lebih seperti ini. Bukan sombong, ya kan? Kenyataannya adalah ketika kita ngajar, kalau misalnya gue ngelakuin gerakan kecepatan tangan itu dengan pelan agak susah, ya. Nah jadi bikin kipas, poin gue seperti itu ya. Abis itu, kelingking bakal nahan di bawah, telunjuk bakal nahan kurang lebih di tengah-tengah seperti ini ya. Jadi gue gak pernah punya patokan, ini kira-kira aja ya kan. And then gue bakal ngebawa kartunya ke belakang tangan gue, and then gue ngebuang kartu yang ada di telapak tangan gue. And then gue ulang lagi seperti ini ya. Kali ini dari depan nih, lihat ya. Kalau dari depan kelihatannya seperti ini nih, kelingking nahan, telunjuk ngebelah tepat di kartu dua keriting tuh, kelihatan ya, dua keritingnya ya. Gue bawa itu setumpuk ke belakang, and then gue buang lagi. Bikin kipas lagi, perhatikan baik-baik nih ya. Untuk ngerapiin kartu yang bakal gue umpetin ke belakang, gue akan menggunakan pangkal jempol gue. Ya, lihat baik-baik, gue bakal tahan 4 kartu deh ya. 2 ketupat gue tahan. Lihat ya tuh, bagaimana gue ngerapiin kartu ini nih dengan menggunakan the heel of my thumb, pangkal jempol. Gue tahan seperti ini, and then gue bawa dia ke belakang, and then gue buang, just like that. Lakuin ini berkali-kali, dan kalau kalian bingung ketika mengeksekusi teknik yang satu ini, jangan ragu untuk selalu mengulang part ini dari video ini. There you go. Selamat mencoba. Nah jadi itu aja konten dari gua hari ini. Kalau kalian butuh kartu B, kartu yang sangat berkualitas seperti ini, jangan lupa cek link di bawah di description. Untuk setiap pembelian bicycle, B, Taliho, Aviator, dan semua kartu di Tokopedia gua maupun di Shopee gua, kalian akan mendapatkan masterclass eksklusif langsung dari gue ya kan. Nah jadi thank you for watching. Jangan lupa dilatih. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Bye-bye.